Masa sinten? Lah kula, Pak. Masya Allah jenengan. Nggih. Saget. Lah niki Pak kula dudu sekule, Pak. Nggih, monggo. Ayo. Nggih, monggo. Ayo, monggo ayo. Nggih, Pak. Ayo, ayo. Monggo ayo. Ayo, Budi. Nggih. Ning blek ketek Pak diane. Nggih. Lah niki, Pak. Niko. Weh. Nasinya ditempatkan di sini. Pak, niki sing masak jenengan. Lah nggih apa lajeng sinten mong. Niki wae lawak napa? Kula niku wau nggih ulam nggih ngoten ning. Lawange napa niku wau Pati? Ulam. Ulam ayam ngoten niku. Lho, dalam keterbatasan beliau seperti ini masih bisa masak. Sore ini Cak Budi akan blusukan ke salah satu desa di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Girisubo, dan saya akan mengajak atau minta kawaran langsung Bapak Babin Kamtimas yang ada di Polsek ini untuk mengawal saya mengunjungi mbah yang akan Cak Budi kunjungi ini, ya. Kita coba sowan dulu, silaturahim dulu ke Polsek setempat, ya. Ya. Permisi Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Pak, perkenalkan saya Cak Budi dari Malang. Oh iya. Ini siapa nggih, Pak? Nggih, monggo belakang ini. Saya ini Pak, kemarin dapat imbuan yang ngetek ke Instagram saya ya, tentang keberadaan Mbah Salinem. Oh iya, Mbah Salinem. Iya. Itu kebetulan di tempat wilayah binaan saya. Oh, kebetulan banget ya. Kebetulan banget ini ada Bapak Babinnya di sini. Saya meminta antar beliau, minta kawalan langsung ke tempat Mbah Salinem ini. Oh iya Pak, mohon maaf, itu beliau itu seperti apa tuh? Jadi Mbah Salinem itu ya sekira umurnya 80-an tahun. Ya itu mengalami sakit kakinya, jadi waktu itu sempat jatuh dari motor, terus mungkin pas ke rumah sakit itu tidak begitu sembuh, dibawa pulang, jadi akhirnya cacat gitu. Iya, jadi iya. Katanya bengkor, maaf ya, iya. Bengkor itu, terus anaknya ada 4 atau 5 itu, yang 2 udah di situ, yang 1 itu laki-laki itu agak enggak kena sedikit keterbangan mental ya, gitu ya, berputar khusus. Terus yang satunya perempuan itu jadi tidak bisa melihat dari kecil. Siap Pak, siap. Saya penasaran banget, pingin segera bertemu dengan beliau. Pak Agus, mohon maaf, siap mengawal saya Pak, mengantar saya Pak. Siap. Jadi kebetulan mungkin saya juga nantar orang juga. Oh Pak, gitu Pak ya. Okay. Tolong disuruh dulu lah, beliau bapak polisi yang ganteng ini. Keren, keren dulu Pak. Saya Dusanto, Babin Kamtimas, Desa Cepitu. Nah, sama Isam, pangkat A itu sebagai kelas PK di Polsek Girisubo ini. Nama saya Bruka Enggar, anggota SPK Polsek Girisubo. Ini dia belum kenal tadi. Wah. Nama saya Bribda Harsatyo, anggota SPK Polsek Girisubo. Nah, kalau ini beliau pastinya saya Aibtu Agus Sugiyarto, Babin Kamtibmas Desa Dilan. Yang akan mengawal Cak Budi hari ini ke tempat Mbah Salinem. Seperti apa keseruan dan keharuan kunjungan Cak Budi ke tempat beliau? Jangan kemana-mana, tetap dukung dan support channel YouTube Cak Budi Official. Ayo tebarkan kebaikan.
kita langsung menuju lokasi ya, ditemani oleh Pak Agus selaku Babin Kaptimas Desa Tilen. Yuk, monggo Pak. Pak, monggo nggih, monggo. Sinten Mbah? Mbah Salinem. Mbah Salinem. Mbah Salinem. Nggih. Anaknya. Oh iya. Iya, Mbah. Pas was put, Mbah. Ini Mbah sini, Mbah. Mbah Putri sini, Mbah. Enggak apa-apa sini, Mbah. Mbah Putri sini. Nggih, lenggah riku, Mbah. Tadi ngriku, Mbah. Jajar mae, Mbah. Nggih. Nah, ini juga salah satu anak beliau. Boten saged ningali nggih, enggak bisa ngelihat ya, Pak. Iya, enggak bisa lihat. Tapi mireng nggih, Bu. Mireng kula niku mireng ning kula niku ciri ya, Pak, kadhek sian niku. Oh, ngoten. Nggih. Kuwi talit, Pak, kula niku sing ciri. Nggih, nggih. Seneng banget sore ini setelah kemarin saya sempat melihat video dari beliau, Bapak Agus. Saya terketuk hati dan ingin menjenguk atau berkunjung ke beliau Mbah Salinem, dan akhirnya sore ini Allah ijabah, Allah takdirkan saya bisa bertemu dengan beliau Mbah Salinem ini. Kemarin aku masih lihat di sosmed, hari ini bisa bersentuhan langsung dengan Mbah Salinem. Baik, Agungan Putra pinten, Mbah? Namung pinten sekawan. Sekawan. Jenengan nomor pinten, Bu? Kula niku nomor kalih. Nggih. Kaparing asma sinten jenengan? Tio, Mbah. Sinten? Tiok. Oh, Bu Tiok. Kagun putra pinten jenengan? Boten gadah putra, boten gadah sih, Mah. Oh, enggak. Belum pernah menikah ibunya. Kalau menurut Pak Agus sendiri, ketika ketemu dengan orang-orang tua seperti ini, apa yang jenengan rasakan, Pak? Saya ibah sekali dengan Pak Salinem karena hidup sendiri. Dia mengasuh anak-anaknya, dua anaknya. Yang kebetulan yang laki-laki itu juga agak anu nggih, berkebutuhan khusus. Iya. Nggih. Jadi yang satunya lagi Mbak Tio, enggak bisa ngelihat, enggak bisa lihat. Ini saya, Bu, kalau yang anak laki-laki yang agak kurang itu ya di mana? Baru-baru ke mana, Mas? Baru keluar ya? Iya. Kemana, Mas? Ke sawah. Oh, ke sawah, masih bisa kerja nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nek kula niku nek kan kerja teng sawah mboten saged. Nggih to. Tapi lek dhuwit tasik semerep. Lah semerep apa, Pak? Udolanane nggih dhuwit. Nggih. 100 sama uang masih tahu. Mungkin kula tes nggih. Kula tes. Nggih. Tak dudu dhuwit terus apa ora dhuwit piro iki? Mana tasku mana? Eh. Lah nek kula niku nek Pak mboten semerep. Angka-angkane mboten semerep. Dinge dirasakne. Boten semerep es doang kue alit ya, Pak. Niki 50 nggih. 50 kalau tambahin malih. Dige cekelan gitu kok apa? Nggih, napa-napa, Pak. Tumbas napa? Nggih. Nek mbaske lawuh mamah nggih. Jajake napa sing di purune ngoten apa, Pak? Ngoten nggih. Mbah, Mbah Salinem remen apa mboten dendangi putune radi mundur, Mbak, Mbak Tiwo. Nggih. Ah. Remen apa mboten dendangi putune? Remen, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, Pak. Pak Agus ganteng apa mboten? Ganteng, Pak. Jenengan kok semerut le Pak Agus ganteng? Lah nggih kok.
lanang aja mbak ya. Lanang apa nggih, Pak? Kedek sih niku nggih pun semerut jenengan. Lek kula ganteng apa mboten? Nggih ganteng. Engko lek tak tinggal kangen apa ora? Iki nek kangen nggih kangen apa gadah simang. Kangen ya oleh ta. Dek Pak Budi lucu ya Pak niku. Nggih ta. Nek ora lucu nek ora anu kok ora ora semana. Nggih. Ngoten luweh akrab ngoten. Saya seneng, saya bahagia ketika bertemu dengan orang-orang seperti beliau. Dan senengnya itu plus bertemu dengan beliau Pak Agus ini. Karena rezeki itu bukan hanya berupa uang, berupa beras dan materi lainnya, tapi rezeki itu juga berupa sedulur, sahabat dan kesehatan. Hari ini ketemu Pak Agus bisa mengantar beliau, bisa mengantar saya ke tempat Mbah Salih 6 ini juga bukan kesengajaan atau kebetulan. Ini semua sudah menjadi sebagian rencana dari Allah. Terima kasih nih Pak Agus sudah mengantar saya ke sini. Nggih. Sing masak sinten? Lah kula, Pak. Masya Allah jenengan? Nggih. Saget. Lah niki Pak kula dudui sekolah, Pak. Nggih, monggo. Ayo. Nggih, monggo. Ayo, monggo ayo. Nggih, ayo, ayo. Monggo ayo. Ayo, Budi. Nggih. Neng belum ketar Pak dia nih. Geh. Dan niki Pak. Niko. Woi. Nasinya ditempatkan di sini. Niki sing masak jenengan. Neng, gila apa ya cung sinten mong. Niki mau lawan apa? Kula niku wau nggih ulam sing ngoten ning pon. Lawen apa niku wau, Pak Tio? Ulam ayam ngoten niku. Lho, dalam keterbatasan beliau seperti ini masih bisa masak. Neng, gila Pak. Kale. Napa niki? Dapure. Niki nggih. Oh, niki koro, Pak. Bengok. Bengok niki. Oh, bengok, sanes koro nggih. Mboten niku. Oh, bengok. Niku mungkin kelintinge tadi kulitnya dimasak. Oh, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Monggo masuk maling riko termake. Awas-awas. Nggih. Pon. Apa nggih? Oh, takutnya ini kebentur. Udah hafal. Nggih. Jajar kare mak ing riku. Nah, nggih riki, niki mak ing mundur. Nah, terus mundur, mundur. Mak ing mboten mundur, Bu, sampe mundur mak ing. Nah, niki mak ing jajar. Mbak kok nanti? Dah. Nanti mak ing juga tak kasih uang nggih, Mak. Nggih. Nggih. Niki kula wonten rezeki kangge bot jenengan, nggih. Nggih. Didahar kali mak ing, nggih. Mbak Salim nggih. Nggih. Lah Mbak Salim tasih perso arto. Lah niku nggih ditukani Pak Budi niku. Perso arto mboten. Semerep duit ora? Semerep. Semerep, Pak. Bae sikile teklo. Teklo. Tangannya juga ini tangan ini gigi kan bermasalah ini. Oh, tangannya juga bermasalah. Ini bermasalah semua. Kakinya juga. Nggih. Jadi kakinya enggak anu ya, Pak. Berarti jalannya ngesot. Nggih mlampah kali anu kali teken tongkat. Nggih. Nggih. Mak niki kula paring rejeki nggih, Mak. Nggih. Nggih, Pak. Mak niku Mak Saliem nggih. Nah. Wis dituku awuh engko nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Mak dikiwo ngalirono. Ngalir niku, Mak. Nah. Ya aku tuh nggak buruan nang mak sanjem mak, nggak mak, nenggok mak, nenggok. Nah, saya nggak abdul kalau ketemu mbah itu nggak abdul banget kalau saya nggak nyium mbahnya. Pak, Pak, nggak mau tiangeli mau. Iya ta. Ya saya menyayangi beliau itu seperti saya menyayangi orang tua kandung saya sendiri. Ya, saya bahagia bisa bertemu beliau hari ini, sore ini. Karena apa ya? Jiwa saya, hati saya ada bersama mereka. Ketika saya dekat dengan mereka, para mbah-mbah, hati saya apa yang muncul kebahagiaan yang otomatis. Kalian pun bisa melakukan hal yang serupa. Memberi tidak harus menunggu kita kaya, ya. Berbuat baiklah sekecil apapun sekarang juga. Iya, Pak. Agus, kayaknya sudah cukup. Ya, ya. Kita pindah ke satu lagi. Ya. Masih diantar oleh Pak Babin, Pak Agus yang ganteng ini.
Cabudi akan belusukan lagi menjenguk salah satu orang juga yang tentunya akan membuat hati kita tersentuh. Seperti apa dan siapa yang akan kita kunjungi berikutnya ditemani Pak Agus. Pantengin terus channel YouTube Cabudi Official dan ambil hikmah dari semua tayangan yang ada di channel YouTube Cabudi ini. Ya. Salam menebar kebaikan. Gunung Kidul menyapa, Jogja. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul.